dibuktikan dengan beberapa bantuan
yang dilakukan oleh pemerintah, diantaranya adalah bantuan sosial, bantuan provinsi, bantuan presiden, terus ada juga PKH, penerima keluarga harapan, terus ada juga bantuan langsung tunai di bantuan langsung tunai desa di masa pandemi. Nah, untuk fokus pada penelitian kali ini, saya lebih fokuskan ke penelitian tentang BLT BD ini. Nah, awal mula daripada BLT sendiri adalah pada tahun 2005-an pada masa Presiden Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian dilanjut lagi pada tahun 2009, kemudian berevolusi pada tahun 2013 menjadi bantuan langsung sementara masyarakat. Nah, kemudian pada tahun sekarang menjadi bantuan langsung tunai dana desa yang anggarannya itu berasal dari dana desa dari daerah. Nah, adapun BLT ini itu sudah diatur juga dalam aturan PMK ya, dalam PMK MKR yang diatur bahwasanya penerima bantuan ini adalah salah satu kriterianya adalah orang miskin atau rakyat miskin yang tidak mampu, kemudian banyak lagi kriterianya. Terus adapun pemerintah daerah yang tidak melaksanakan atau melaksanakan program ini secara berskala, artinya program ini kan dilakukan selama 12 bulan secara bertahap per bulan. Nah, ketika pemerintah desa tidak melakukan, maka akan dikenakan sanksi pemotongan dana desa sebesar 50%. 50% untuk tahun dan anggaran dana desa yang selanjutnya. Nah, tentunya ada beberapa hal yang terjadi terkait tentang bantuan-bantuan ini. Di antaranya persepsi tentang masyarakat dan perilaku tentang masyarakat mengenai bantuan ini. Ada pula yang mengatakan bahwasanya suka ada kecemburuan sosial di tengah masyarakat. Kok dia dapat, saya nggak dapat, kan seperti itu. Nah, di sini yang menjadi titik permasalahan sebenarnya, yang menjadi titik permasalahan untuk hal yang menarik untuk titik. Apakah sebenarnya program bantuan langsung tunai ini sesuai dengan maqasid syariah, artinya sesuai dengan gagasan-gagasan yang syariah Islam melakukan. Nah, itu untuk pendahuluan. Nah, adapun rumusan masalah seperti yang saya katakan tadi, disimpulkanlah suatu pertanyaan bahwasanya sudah sesuaikah program BLT desa di masa pandemi sesuai dengan gagasan syariah Islam dalam mencapai tujuannya dalam masyarakat ditinjau dari perilaku dan persepsi masyarakat. Kemudian ini untuk tinjauan pustaka maqasid syariah dari segi bahasa terbangun dari dua frasa, yaitu maqasid syariah. Maqasid dapat dimaknai sebagai tujuan atau kesengajaan menurut Hans Weher, A. Dictionary of Modern Written Arabic, J. Milton Kohn, Ed Rondon, Perkonal, M. Evans. Sedangkan syariah bermakna jalan mengarah ke sumber air atau jalan ke sumber kehidupan Fakhtur Rahman Islam Terahsin. Terus ada juga Longito 2003 mendefinisikan persepsi sebagai proses perorganisasian dan penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh setiap individu sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan aktivitas yang integrasi dalam diri individu tersebut. Kemudian ada jalan dari perilaku manusia adalah semua kegiatan dan aktivitas manusia baik yang diamati secara langsung maupun yang mati oleh pihak luar. Mantor Manjo 2003. Nah, ini untuk BLT. BLT merupakan skema pengaman sosial yang diberikan kepada kelompok-kelompok yang rentan justru adanya dampak-dampak negatif jangka pendek akibat diterapkannya suatu kebijakan. Jadi suatu solusi. Nah, ini untuk kerangka berpikir yang saya gunakan dalam penelitian ini. Pertama, saya mengamati dulu tentang program BLT Desa. Setelah selesai mengamati program BLT Desa, terus kita bandingkan dengan perbedaannya di masa pada masa pandemi COVID-19. Terus dilihat dari persepsi dan masyarakat dan perilakunya juga terkait program BLT ini di masa pandemi. Kemudian dianalisis secara maqasid syariah. Lanjut pada bab 3, metode penelitian. Nah, untuk jenis penelitian yang saya pakai adalah jenis penelitian kuantitatif deskriptif. Nah, penelitian ini fokus pada mendeskripsikan suatu persepsi dan perilaku masyarakat ini apakah
terkait program BLT ini sesuai dengan maksud syariah atau tidak. Terus untuk sumber datanya saya pakai dua, pertama data primer kita terjun langsung ke lapangan, kemudian ada juga data sekunder itu seperti ke perpustakaan atau buku, jurnal dan hasil penelitian lain-lain. Terus untuk populasinya sendiri, populasi pada penelitian ini seluruh masyarakat Indonesia yang menerima BLT desa, dana desa, dan yang memahami BLT dana desa. Nah, untuk sampelnya yang saya ambil adalah dari dua kecamatan, pertama dari kecamatan Pemindahan dan Cimunggulang. Nah, untuk kecamatan Pemindahan sendiri, saya mengambil sekitar 12 atau 13 desa, dan Cimunggulang pun demikian sama dengan jumlah responden sebanyak 200 orang per kecamatan, 100 dari Cimunggulang 100 dan dari Pemindahan 100. Jadi ke bab 3, metode penelitian mengenai operasional variabel. Persepsi masyarakat adalah pendapat atau pandangan dari masyarakat mengenai program BLT pada desa di masa pandemi COVID-19 sesuai dengan persepsi maksud syariah yang berdasarkan pada pengalaman sebagai penerima maupun pada masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap program BLT desa. Dimensi persepsi masyarakat yaitu digunakan merupakan dimensi dari OSBUR dalam ajuar 2011 yaitu evaluasi potensi dan aktivitas. Jadi dimensinya itu ada tiga, evaluasi potensi dan aktivitas. Nah, alat ukur yang digunakan mengacu pada dimensi dari OSBUR dengan 20 pernyataan. Perilaku masyarakat adalah tindakan atau aktivitas yang berdasarkan pengalaman masyarakat, penerima maupun masyarakat yang memiliki pengetahuan atau pemahaman terhadap program BLT desa di tahun 2019. Sesuai dengan persepsi maksud syariah, dimensi variabel dalam masyarakat dinyatakan oleh Benjamin Bloom dalam Natoap Mojo 2007 yaitu pengetahuan, sikap, dan tindakan. Alat ukur yang digunakan mengacu pada dimensi dari Benjamin Bloom dengan 20 pernyataan. Jadi setiap variabel persepsi maupun perilaku yang saya ambil hanya 20 pernyataan. Kemudian lanjut kepada metode. Nah, untuk teknik pengumpulan datanya, metode yang digunakan mengumpulkan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner ya. Kita menyebar kuesioner karena seperti menduga bahwasannya pada masa tahun ini kan penelitian dari tahun 2020 mulainya pada masa itu sedang aktifnya banget nih corona gitu kan, adanya pembatasan sosial, social distancing juga, jadi untuk mengefektifkan dan memudahkan dalam melanjutkan penelitian ini, penyebaran kuesioner dilakukan secara Google Form. Nah, untuk penyebarannya sendiri dilakukan melalui WhatsApp grup, terus media sosial seperti Instagram, Facebook dan lain-lainnya. Nah, mulainya pada bulan Agustus sampai akhir Agustus pengumpulan data sendiri. Nah, untuk teknik pengumpulan skalanya, saya menggunakan pengukuran skala Likert. Nah, di mana dimulai dengan 5 poin dari mulai sangat setuju sampai sangat tidak setuju. Dengan poin sangat setuju 5 sampai sangat tidak setuju 1. Nah, untuk tekniknya, metode analisis data yang digunakan merupakan metode statistik deskriptif yang diperoleh dari hasilnya media menurut standar deviasi maksimum dan minimum yang dibantu dengan menggunakan software SPSS versi 24. Untuk lokasi penelitian dilakukan di kecamatan Kecamatan Pemindahan dan Cimunggulang seperti yang tadi sudah dijelaskan. Lanjut. Nah, adapun teknik dari uji kehabisan data dari uji validitas berdasarkan uji validitas dengan correlation question. Diketahui bahwa 20 pernyataan variabel persepsi masyarakat dan perilaku masyarakat terhadap program BLT desa di masa pandemi COVID-19 dinyatakan valid dengan R table sebesar 0,138, artinya itu lebih besar daripada R table. Setelah dimasukkan jumlah responden dari 200 kemudian analisis secara statistik menghasilkan angka R table sebesar 0,138. Kemudian setelah dihitung lagi dibandingkan dengan R table di hasil penelitian ada bahwasannya nilai tertentu daripada yang dihitung lebih besar, artinya dikatakan bahwasannya data ini adalah valid. Kemudian uji realibilitas bisa dilihat juga bahwasannya berdasarkan pengujian realibilitas variabel yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan nilai rendah alpha
apa yang lebih besar dari norma 60. Hal ini berarti bahwa seluruh pernyataan variabel dalam penelitian ini reliable. Nah, di sini variabel persepsi masyarakat sebesar 0,775 untuk apanya ada di dalam masyarakat 0,745, artinya 0,75 lebih besar daripada 0,60. Jadi katakan bahwasanya data ini reliable atau konsisten. Lanjut ke hasil persepsi masyarakat. Nah, di sini ada kategori tabel hasil dari analisis, kategori interval, dan nah kategori ini adalah hasil pengumpulan skala rekret tadi ya, sangat dimulai dari sangat positif, positif, netral, negatif, sangat negatif. Nah, sangat positif ini diartikan dengan nilai 5, terus positif 4, netral 3, negatif dan seterusnya 2-1. Terus ada kalau interval. Nah, untuk skor status ini saya menggunakan rumus jumlah pernyataan dikali skala Likert. Nah, jumlah pernyataan di sini kan ada 20 dikali skala Likert itu kan ada 5. 20 dikali 5 jadi 100. Jadi untuk skor tertinggi di kelas ini ada sekitar yang kalah 100. Terus untuk skor paling rendah itu ada di kisaran 20 dengan rumus skala pernyataan dikali skala Likert terendah, yaitu skala Likert terendah adalah 1. Maka 20 dikali 1 sama dengan 20. Nah, untuk mengetahui kelasnya ada juga rumusnya dengan rumus jumlah pernyataan jumlah maunap jumlah dari skor tertinggi dikurangi nilai terendah kemudian dibagi kelompok kategori rentan. Nah, untuk kelompok kategori rentan ini adalah dari pengumpulan skala Likert tadi yaitu 5. Jadi 100 dikurangi 20 terus dibagi 5 dengan hasil 16, makanya dikelaskan jadi 100 dikurangi 16 84, artinya dari mulai angka 84 sampai 100 itu masuk ke dalam kategori sangat positif. Pun demikian dengan positif, netral, negatif dan sangat negatif. Nah, untuk frekuensi ini adalah hasil daripada responden. Jadi 200 responden mulai dipecah secara di analisis statistik menghasilkan angka seperti ini. Kemudian diketahui bahwasannya jumlah mean itu adalah 74,6. Nah, berarti secara langsung bahwasannya untuk hasil daripada persepsi masyarakat itu ada berada di kelas interval 68-84, karena kita temukan angka 74 ini antara kisaran 68-84. Jadi bisa dikatakan juga bahwasannya hasil persepsi daripada masyarakat mengenai program BLT ini hasilnya adalah positif gitu. Terus lanjut ke hasil berlaku sama dengan teknik pengumpulan skor terus intervalnya, cuma yang membedakan kita kategorikan di sini dari sangat baik, cukup, tidak baik dan sangat tidak baik. Nah, untuk hasilnya ada di kisaran 75,1, berarti ada di kategori interval 08-84. Dikatakan hasil berlaku masyarakat terkait program BLT ini adalah baik. Nah, ini pembahasannya. Untuk pembahasan dari hasil yang tadi, persepsi masyarakat. Persepsi yang positif, masyarakat menerima maupun masyarakat yang memiliki pengetahuan terhadap program BLT, artinya masyarakat merasa puas, merasakan kenyamanan, dan tidak merasakan adanya kecemasan terhadap program BLT desa sesuai dengan persepsi komposisi syariah. Kemudian masyarakat merasakan adanya manfaat dari program BLT desa. Selain itu, masyarakat juga merasakan pengalaman yang sangat berharga dengan adanya bantuan program BLT desa dari pemerintah Indonesia. Namun beberapa masyarakat masih merasa ragu dalam membagikan rasa percaya. Kemudian dari perilaku masyarakatnya, perilaku baik masyarakat menerima maupun masyarakat yang memiliki pengetahuan terhadap program BLT desa berarti proses belajar masyarakat terhadap pengetahuan, nilai, informasi seputar program BLT desa sangat cepat, sangat tanggap, dan masyarakat juga memiliki kemampuan yang baik dalam memahami program BLT desa. Kemudian masyarakat memberikan respon positif pada program BLT desa di masa pandemi COVID-19, namun masyarakat masih merasa bingung dalam melakukan pembaruan bantuan-bantuan di dunia. Nah, ini untuk hasil kesimpulan dari seluruh penelitian yang dilakukan. Pertama, sebenarnya masyarakat Kecamatan Pamijahan dan Kecamatan Cibungulang yang menerima maupun masyarakat yang memiliki pengetahuan atau pemahaman terhadap program BLT desa di masa pandemi COVID memiliki persepsi yang positif karena menilai dari tadi hasil daripada penelitian bahwasanya nilainya itu masuk ke dalam kategori baik ya.
Jadi memiliki persepsi yang makro positif dan berperilaku baik sesuai dengan makro syariah. Nah, adapun saran yang pertama bagi pemerintah diharapkan agar dapat memberikan bantuan langsung tunai desa lebih merata dan diharapkan dapat membuat program pendampingan untuk masyarakat penerima program BLT desa. Karena emang untuk program BLT ini dana desa juga ada pendampingan seperti program penerima keluarga harapan. Terus agar para pendamping dapat membantu masyarakat menerima program BLT desa untuk mendapat pembaruan dalam hidupnya. Dan untuk bagi akademis disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dengan meneliti variabel-variabel lain yang masih berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian diharapkan penelitian selanjutnya hanya meneliti masyarakat penerima program BLT desa. Nah, mungkin cukup sekian hasil presentasi dari apa yang saya teliti. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan lagi kepada Bapak Moderator, Bapak Gusit Kirantowi, waktu dan tempat. Terima kasih, itu sudah atas presentasinya. Selanjutnya, Riki, saya boleh keluar. Jadi Pak Moderator dulu ya? Ya. Pak Moderator dulu maksudnya? Ya, saya keluar. Izin ya. Jadi selanjutnya sesuai dengan tadi itu permintaan saya persilakan bersama sebagai dosen pengunci kedua yang seperti apa ya, misalnya
sesuai maksud saya, yaitu hifdzun nafs, misalnya menjaga jiwa agar masyarakat tidak mengalami kelaparan, kekurangan makanan, sehingga jiwa mereka selamat dari, misalnya kalau punya makanan mati gitu. Tapi ini meskipun jauh gitu, tapi tujuannya adalah hifdzun nafs, menjaga jiwa masyarakat. Nanti seperti itu hukumannya itu. Kemudian, nah di halaman 41 populasi. Di populasi ini kamu sangat luas sekali, banyak sekali. Karena kamu sebutkan populasi sambil dibuka di instruksinya. Saya menyenangkan saya. Populasi dalam hal ini adalah seluruh masyarakat Indonesia, subhanallah, yang menerima maupun masyarakat yang memiliki pengetahuan terhadap program BLT Desa. Itu kamu batasi saja. Sebetulnya bisa masyarakat, kamu meneliti di mana? Di kecamatan, dua kecamatan di Cibung Belang sama. Nah, itu saja. Itu pun yang diteliti yang mendapatkan BLT. Iya, kalau itu kan di sampel. Nah, secara umum untuk populasi itu adalah masyarakat yang menerima BLT dan yang memiliki pengetahuan. Namun sampelnya kita ambil itu ada di Kecamatan Pemida dan Cibung Belang. Oke, kalau kamu mau melebarkan itu berarti kan populasinya juga sampelnya jadi banyak. Tapi tadi desanya desa mana? Jangan seluruh Indonesia. Banyak kan? Itu dicoret di kantin. Ya, udah lihat halaman 41. Ya, kemudian di sampelnya sudah ya. Sampelnya itu ada berapa? 200 dari dua kecamatan. Dari berapa jumlahnya? Dari Pemijahan 100, Kecamatan Cibung Belang 100. 200. Bukan responden. Ya, ada responden. Itu yang mendapatkan BLT dan tidak 200. Sesuai dari pembahasan tadi, yang mendapatkan dan yang memahami terkait program BLT. Untuk kamu ambil itu dapat 200 ya. Sampelnya 50% ini. Sampel sampai 50% sangat banyak sekali. Kan kamu ambil 400. Kalau kamu bilang populasinya 400, populasi. Kemudian sampelnya 200, dia 50%. Iya. Iya. Itu coba dicek kembali itu mengenai populasi dengan sampelnya. Karena sampel sampai 50% itu banyak sekali kan sampelnya. Kalau musnya 400 sampel 200. 200 itu dibagi dua kecamatan. Jadi setiap kecamatan itu sampelnya 100. Pemijahan 100 untuk sampel yang diambil. Kecamatan Cibung Belang 100, jadi sampel dari 200. Iya, ya, saya paham, saya paham maksudnya ini dari jumlah populasi. Ya. Itu kan n populasi. Kamu ini di tulisan 400 itu tulisannya. 400. Di halaman 42. Cuma tadi kan 50% 200. Itu populasinya 400 dari mana? Mungkin belum itu apa ya? Penggambaran dari populasi seluruh masyarakat Indonesia ini. Penggambaran dari populasi yang ada kan seluruh masyarakat di apa-apa yang menerima salah apa ya, salah pengetikan di ini aja bahwa di populasi yang di ini aja. Kan kalau populasi seluruh masyarakat Cibung Belang Pemijahan ada berapa populasi? Ya. Atau masyarakat yang menerima berapa populasi? Dan diambil sampelnya. Misalnya 400 dari ya, yang menerima tuh dari dua kecamatan diambil sampelnya menggunakan formulir itu. Berarti bukan dari seluruh masyarakatnya. Jadi hanya yang menerima. Ya kecamatan itu ya Pak. Ya, loncat ke halaman
88 tadi kita gitu. Program biar desa sesuai dengan persepsi makhluk sosial. Nah, disitulah ketika kamu nanti apa itu menjelaskan di depan di kajian pustaka yang seperti apa maksud tujuannya itu. Jadi kamu jelaskan nanti di sini yang itu misalnya menjaga jiwa itu nafas ya sesuai. Tapi kamu sudah menjelaskan nah, di kajian pustaka. Ya, ini kan sesuai dengan makhluk sosial. Maksud saya yang mana? Ya, yang mana? Yaitu itu nafas menjaga jiwa. Ini sesuai dengan karya tujuan mereka. Jadi ada hubungan atau korelasi antara penjabaran maksud saya dengan hasil ini kalau kamu atau menjaga apalagi menjaga harta. Ya, ini nggak masuk karena nggak masuk. Lalu menjaga akal. Karena kalau tidak kasih bantuan, tadi dibilang kan ya. Ini menjaga akal. Itu kan termasuk tujuan saya, menjaga akal itu. Ya. Ya, begitu juga di halaman 96, hasil yang persepsi, garis ketiga dari bawah, 96. PLT desa di masa pandemi COVID-19, di desa, kamu sebaiknya kamu jelaskan desa mana, karena itu sudah akhir ya. Desa di Pamijahan dan di Tunggulan gitu ya. Tapi juga yang apa itu? Sebutkan juga kalau misalkan desa di pemerintahan desa itu ya atau cuma. Kalau misalkan itu hanya sebagai itu ya. Langsung saja kalau mau. Jadi desa di desa seperti desa kecamatan dan Tunggulan dengan di masa pandemi sesuai dengan persepsi makna sosialnya yang itu apa sama saya yang mana titik saya isi titik di sini ya. Jadi orang baca oh iya sama saya yang ini ternyata ini belum siap. Oke, kemudian kesimpulan solve. Coba kamu baca pertanyaan permasalahan ini ya, kemudian kesimpulan itu menjawab pertanyaan itu secara singkat dan padat dan jelas. Halaman ya. Yang satu dan dua. Satu dan dua yang nomor satu coba dijawab untuk menjawab itu pertanyaan itu ya. Saya nggak semuanya. Jadi rumusan masalah kan ada pertanyaan permasalahannya. Biasanya kalau Pak Rifki itu pakai ini rumusan masalah secara deskriptif sendiri, baru ada bagiannya pertanyaan permasalahan. Sudah sesuaikah? Loh, pertanyaan kamu di sini cuma satu. Nah, ketemunya hasilnya dua, berarti pertelur itu. Ya, halaman 4. Berapa pertanyaan di situ? Satu. Kamu kok bisa menjawab dua itu sakti sekali. Ini dari dari persepsi dan perilakunya Pak, satu dan dua itu. Iya. Kalau begitu kamu pecah. Kalau kamu mau pisah ya, jawabnya satu. Kan kamu mau menjawab pertanyaan ini kan? Iya. Penelitiannya mau menjawab sebuah pertanyaan yang ini Pak. Sesuaikan. Sudah sesuaikan program kerjanya dengan kebiasaan syariah, Islam dan mencari tujuannya. Ketiga dari pelaku, yang kedua apakah hasil ketiga dari persepsi yang kedua. Tadi kamu pecah antara pelaku dan persepsi. Jawabannya kesulitan. Oh. Ya, pertanyaan permasalahan, ya itu dijawab di kesimpulan. Belum.
bab 4 ini ya. Ini lengkap di sini. Secara sinematiknya juga bahas juga nih ya. Nah, analisis tadi ternyata persepsi masyarakat. Nah, ini persepsi kan ada kan. Ini persepsi. Kalau saya lihat ya, kamu itu sebenarnya di bab 4 itu kamu membahas 4 loh, bukan 1. Jadi tulisan kamu cuma 1 nih. Sudah sesuai kan program BLT desa di masa pandemi. Nah, kalau saya tuh sama kayak si Siti tadi, Siti FV ya, ada 4. Jadi kalau saya lihat juga sebenarnya ada 4. Yaitu pertama pengaruh persepsi ya terhadap program bantuan langsung tunai desa masa COVID itu satu. Yang kedua, ini sebenarnya bab 4 kamu semua, ini ada di bab 4 kamu, saya lihat bab 4 kamu tebal nih ya. Yang kedua, pengaruh perilaku masyarakat terhadap program BLT di desa masa pandemi. Yang ketiga, bagaimana persepsi dan perilaku masyarakat ya berpengaruh secara simultan atau secara bersama-sama terhadap program bantuan langsung tunai desa. Tiga. Ada semua apa di sini? Ada nih. Ini ada nih. Jadi kamu tuh membahas karena apa namanya persepsi itu ada nih. Ya. Apa namanya persepsi terhadap program BLT terus bagaimana perilaku terhadap program BLT. Dan memang seharusnya itu yang dibahas. Tiga judulnya ini harusnya itu ya, yang dibahas itu tadi kayak ini teman-teman tadi di CCTV ya. Memang harusnya itu, empat itu ya. Terus bagaimana makosid, analisa makosid terhadap program bantuan langsung tunai. Nah, jadi apa usaha kita sampaikan ya. Ya, bisa tambahin lagi itu ya, satu lagi ya. Mau pakai siapa tokohnya ya. Jadi yang pernah kamu tulis di sini ya, yang kamu juga di depan ya. Dia itu bukan tokohnya, itu dia cuma menyadur, dia cuma mengambil ini saja ya. Tapi kalau tokoh-tokohnya itu yang ulang-ulang masalah soleh, yaitu Imam Al-Ghazali, Imam Syafi'i ya. Nah, itu ada parameter-parameter mereka, ada kelompok-kelompok mereka itu ada. Tadi kan sudah sampaikan bagaimana melindungi agama atau tidak, melindungi apa atau tidak, melindungi jiwa atau tidak, melindungi keturunan atau tidak, melindungi harta, bagaimana parameternya. Misalkan dengan adanya BLT ini bisa mencegah seorang menjadi buta gitu kan. Ya namanya bantuan kan mungkin ya, nama bantuan apa secara tunai kayak sembako itu kan banyak juga gitu. Tapi tidak sedikit juga orang yang butuh uang tunai gitu ya, yang tetap butuh uang tunai. Nah, ketika melimpahnya sembako ya, masing-masing punya sembako tapi gak punya uang gitu loh. Nah, mau misalnya masa mau bayar angkutan itu masa mau pakai beras itu gak mungkin gitu kan. Mau masa mau bayar pakai Indomie kan gak mungkin juga. Mungkin ada keperluan-keperluan yang memang itu harus menggunakan uang tunai. Nah, juga bagaimana BLT itu dia bisa mengatasi ya, mencegah dari apa dia misalnya dia butuh uang banget nih, tapi sembako banyak dijual, sembako nggak ada yang mau beli ya. Sembakonya dijual nggak ada yang mau beli. Nah, akhirnya apa, akhirnya dia apa, dia cuma bisa jual narkoba karena gitu kan, beli uang tunai gitu ya. Nah, jangan sampai seperti itu gitu kan. Nah, itu secara makositnya ya, secara makositnya. Nah, itu kamu masukin ya nanti di bagian yang keempat. Nah, jadi nanti kamu rumusan masalah itu ada empat ya, terus tujuan penelitiannya juga ada empat, terus pembahasannya juga ada empat ya, terus masih kembali juga ada empat ya. Saran itu kamu sama juga masih untuk itu yang pun banyak. Terima kasih kepada Bapak Basri ini atas pertanyaan dan pendapat. Selanjutnya dari saya sendiri.
tadi sudah disinggung dengan teman-teman, kalau saya melanjutkan lagi, memang dalam pertanyaan penelitian di dosa tadi, idealnya lebih dari satu. Jadi yang saya terangkan mungkin ada juga yang salah pahamnya. Ya, maksudnya rumusan permasalahan itu memang satu. Ini menurut guru besar ini yang saya ingin oleh beliau. Walaupun pendapat yang berbeda juga ada, tapi karena saya diajarkan oleh beliau, maka saya selalu berpendapat sama. Jadi standard of problem atau rumusan permasalahan itu satu. Nah, untuk menjawab rumusan permasalahan itu, maka diperlukan research questions. Dia menekankan ada kata S di belakang questions. Itu menunjukkan bahwa ada beberapa pertanyaan untuk ditelusuri lebih lanjut dalam penelitian guna menjawab state of problem itu atau rumusan permasalahan itu. Jadi ada state of problem, rumusan permasalahan, ada research questions, pertanyaan permasalahan atau pertanyaan penelitian. Nah, sehingga saya pertama salah paham itu angkatan 2016. Langsung pertanyaannya satu. Itu maksudnya rumusan permasalahan satu, pertanyaan penelitian bisa beberapa lebih dari satu. Tapi karena di sini terbiasa rumusan permasalahan itu sekaligus pertanyaan, akhirnya ditulis satu. Nah, itu mulai juga bersama sama jadi bisa. Iya, makanya saya juga mau sebenarnya sudah berjalan revisi atas pendengar skripsi tahun 2017 ini. Jadi sudah ada, saya sudah siapkan untuk awalan dibaginya ke angkatan 2016. Tapi kata Pak Uli mengenai proposal itu lagi, jadi waktu kayaknya sudah dibagikan. Benar mereka ada seminar proposal. Nah, memang angkatan 2017 dan ke atas dibaginya itu varian 2017 ya. Mungkin kalau bisa tinggal minta sih, tapi mungkin dari sebab dari beberapa orang yang kayak kita bisa berdiskusikan. Nah, itu juga yang bisa ditelusuri atau bisa diperbaiki dari skripsi ini. Jadi ada dua pertanyaan yang nanti diselesaikan dengan hipotesis itu. Nah, hipotesis nanti diletakkannya setelah pertanyaan permasalahan itu, gunanya supaya ada keserasian, keselarasan antara pertanyaan-pertanyaan itu sekaligus hipotesis atau jawaban atau kesimpulan sementara yang kita tawarkan. Oleh karenanya setiap pertanyaan itu kamu bisa lebih dari setiap pertanyaan itu hipotesisnya bisa dimacam sesuai dengan apa yang dimau. Misalnya berbeda tidak berbeda, sesuai tidak sesuai. Memang ada juga pertanyaan misalnya pada pertanyaan terakhir mengenai sebuah maksud syariah, itu tidak perlu ada hipotesis. Kenapa? Karena itu pertanyaan ini kualitatif. Kalaupun kita mau buat hipotesis, bisa aja. Meskipun tidak diperlukan, karena kalau hipotesis umumnya untuk pertanyaan kualitatif. Tapi hipotesis untuk pertanyaan kualitatif tidak diperlukan. Kemudian, seperti tadi dengan beberapa kamar sudah disebutkan, memang dasar kenapa sesuai itu kalau modern, mengusir disebutkan dari orang-orang al-salah sendiri, baru pendapat para ulama, baru pendapat para ahli seperti para ulama yang tabi'in, kemudian salah dan seterusnya. Kalau tidak terlalu ada yang benar-benar mengenang dengan pendapat kontemporer, barulah ini langsung saja ke ulama kontemporernya. Tetapi ulama itu juga kan yang terkenal. Kayak Al-Ghazali itu mengusir apa sesuai sampai sekarang masih. Kemudian, nah, dalam pembahasan persepsi dan pilihan itu, ini polanya ya langsung pola kasarnya menurut saya masih kurang mendalam. Seperti tadi sudah disebutkan oleh Pak Anwar. Jadi misal mengenai analisis data, soal persepsi, kemudian soal perilaku. Ini tidak hanya menghentikan dari angka-angka. Maksud saya tidak hanya menyajikan angka-angka, tapi juga mengartikan apa dari maksud dari angka-angka yang sudah dilakukan berdasarkan penelitian.
Kalau di sini ada cara yang berbeda tapi ini menarik juga. Kalau Yusuf cara bilang tidak pakai pola regresi, tidak jadi langsung data personal ditafsirkan. Gitu. Kalau di ada Yusuf menggambarkan secara detail data personal. Sehingga saya ya, pakai kelengahan dan data personal sedikit ditampilkan. Yang banyak adalah data regresinya. Masing-masing punya kekuatan atau saling mengisi sebetulnya. Jadi tidak masalah karena bukan hal yang baru untuk melalui regresi. Karena judulnya juga tidak langsung berkenaan dengan regresi. Walaupun di sini ada terhadap, laporannya terhadap, tetapi bisa juga tidak diartikan memakai regresi. Kecuali kalau langsung dikeluarkan kata atau kalimat yang wajib memakai regresi, misalnya pengaruh, nah itu baru. Jadi itu mengartikan bantuan langsung, itu mengartikan persepsi dan perilaku masyarakat terhadap, nah itu mengartikan dengan regresi, dengan mengartikannya bahwa itu ada pengaruh. Tapi dia tidak terlalu banyak mengekspos aset personal, walaupun udahnya dipakai juga di bagian akhir cuma sedikit yang terpakai. Kemudian teknis penulisan ini nanti tinggal diperbaiki aja. Teknis penulisan nanti saja yang wajar loh tapi terburu-buru ya. Jarak antar spasi ya. Selanjutnya nanti bisa dikomunikasikan dengan perbaikannya dengan seperti yang disebutkan. Nah kalau Yusuf menampilkan personalnya, kalau tadi kayaknya lupa menampilkan, tapi dia menjadikan juga sebenarnya kalau dia ada aku. Kemudian dia ada kesalahan, Yusuf menampilkan tidak setuju, sama tidak setuju lagi. itu menurut saya itu paling banyak dari hal yang sudah disampaikan. Cuma saya mau bilang begitu itu baru saja. Nah kalau Yusuf saya lihat, kemudian soal sampel juga, Yusuf lebih banyak. Jadi emang kalau dari kuantitatif itu, sampel yang banyak itu menentukan. Jadi logika kuantitatif itu gampangnya seperti pemilu. Pemilu itu makin banyak keterlibatan daftar pemilih, makin legitimit. Begitu juga penelitian kuantitatif. Sampel 100% populasi yang memenuhi syarat untuk diteliti, itu makin bagus. Nah, di sini harus pakai rumus Lowry. Slope itu di tingkat program dokter lagi digugat. Karena slope itu siapa? Banyak yang gak tahu ya. Setelah slope itu gak diketahui, tentunya rumus yang dihasilkan kan susah divalidasi. Nah sebetulnya banyak kemudian sedang menggunakan sampel. Jadi tanpa slope pun bisa. Bahkan kalau sampel sedikit bisa ada pembenaran. Cuma ya lagi-lagi rumus umum dan matematik. Kalau sampelnya agak sedikit, itu makin nggak bagus itu. Kalau kualitatif, ya nanti kita sampel. Tapi nanti ujiannya adalah kekuatan dari teori-teori yang dikemukakan. Saya pikir itu dari saya. Selanjutnya akan dilakukan dengan bisa saya suruh bisa berlanjut lagi.
habis lagi HP baterainya. Thank you.
Pas ini 8205 atau 83? 8205. Tentu dalam mengurangi Bismillahirrahmanirrahim. Berita acara sedang berjalan skripsi Fakultas Sekolah Menengah Bisnis Islam Institut Agama Islam Said Bogor tahun akademik 2021-2022. Pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 telah dilaksanakan sedang berjalan skripsi Fakultas Sekolah Menengah Bisnis Islam Institut Agama Islam Said Bogor yang diikuti oleh Muhammad Yusuf Said Bogor nama induk mahasiswa Fakultas Sekolah Menengah Bisnis Islam Fakultas Sekolah Menengah Bisnis Islam Fakultas Sekolah Menengah Bisnis Islam anak semangat sekali persepsi dan perilaku masyarakat terhadap program bantuan langsung tunai desa di masa pandemi COVID-19. Setelah memperhatikan substansi dan tulisan skripsi serta jawaban dan penjelasan terhadap pertanyaan dari para penguji dan dilakukan perhitungan nilai angka rata-rata dari jumlah nilai angka yang diberikan oleh para penguji, maka sidang ujian skripsi menetapkan bahwa mahasiswa tersebut di atas dinyatakan lulus dengan perbaikan. Jumlah nilai angka yang diterima oleh para penguji 346,05. Nilai angka rata-rata dari jumlah nilai angka yang diberikan oleh para penguji 86,515. Nilai berdasarkan nilai angka rata-rata dari dan nilai angka yang diberikan oleh para penguji A. Catatan perbaikan secepatnya intinya, walaupun masih terdiri sebuah bulan. Kemudian hasil pelajaran cikar maksimal pas sebesar 10%. Kemudian dilakukan komunikasi dengan untuk menggenapi perbaikan dan juga penulisan jurnal analitiknya dan semuanya belum
dijilid sampai nanti ada persetujuan dari guru. Melalui email dan akan dikirimkan dulu ke linknya.com. Demikian di tajara sinar kemudian sinus ini, jika ada video di luar, dikirim hari maka pasti memberi kesempatan pastinya. Ditetapkan di Bogor 24 Februari 2022 menjadi pemimpin pertama untuk bisa dilantaui. Pemimpin kedua bagi Bogor Putra, pemimpin pertama yang sudah sedikit, pemimpin kedua bagi Bogor Putra. Mengesahkan perpasangan yang menyesuaikan, menyesuaikan kedua saya.